Tempoh kuarantin bagi rakyat Malaysia yang pulang semula ke negara ini mungkin akan dipendekkan. Itu antara kelonggaran SOP yang akan diberikan selain pembukaan semula sektor pelancongan dan kebenaran rentas negeri selepas negara mencapai 90% kadar vaksinasi. Perincian lanjut mengenai perkara itu akan diumumkan minggu hadapan. Rakyat kita biasa pergi berniaga, ada business meeting dengan izin di luar negara 3 hari, tetapi balik 14 hari kuarantin. Jadi kita akan lihat perkara ini, mungkin kita pendekkan, tetapi syaratnya sebelum balik, 3 hari sebelum balik, swab test, sampai ke Malaysia, swab test, dan mereka itu dah pun mendapat 2 dos vaksin. Jadi mungkin ini pelonggaran boleh kita berikan kepada rakyat kita dari segi tempoh kuarantin. InsyaAllah saya akan umumkan.